Oke, sekarang kita bakal lanjut ke soal selanjutnya yang gue udah bilang di video sebelumnya. Itu yang gue bahas mekanika benda tegar yang batang. Terus sebelumnya itu gue juga udah bahas yang mekanika benda tegar yang lingkaran. Kalau lu nge-miss out dua video ini tuh menurut gue sayang banget sih. Jadi gue saranin lu nonton video sebelumnya di lu lihat upload sebelumnya. Terus sekarang kita nomor 35. Sebuah meja bundar berdiameter 4,0 meter dan bermassa 50 kg bertumpu pada kaki-kaki meja tak bermassa dengan panjang 10 meter dan jarak antar kaki 3 meter. Seorang tukang kayu duduk pada ujung meja. Massa maksimum tukang kayu sehingga meja tetap tegak adalah. Nah, jadi itu kayak perumpamannya lu pengen duduk di atas meja yang diameternya itu. Tapi kira-kira berat lo itu berapa maksimum biar meja itu kagak tergelumpang atau kagak jatuh gitu. Nah, terus kita lihat nih caranya gimana untuk mengetahui ini. Kita bisa pakai torsi, hukum torsi. Nah, kita lihat nih. Jadi tuh ada dua gaya yang menetap yang bikin meja ini itu dalam kesetimbangan. Itu adalah gaya beratnya meja ini sendiri. Oke. Ntar ini kayaknya nggak bisa gue cari-cari banyak soalnya gue bakal ngerusak tulisan soalnya. Nah, terus kita kan ditanyanya itu massa maksimum tukang kayu sehingga meja tetap tegak. Meja tetap tegak itu artinya adalah meja tersebut walaupun ada tukang kayu duduk itu masih tetap dalam kesetimbangan, yaitu adalah sigma torsi sama dengan 0. Oke, terus kita lihat nih gaya yang diberikan dari tukang kayu ini, W sama dengan massa kali gravitasi kan. Enggak, bukan gini. Jadi massa si orang ini terhadap kesetimbangan ini. Itu kalau lu lihat ini kan berarti dia ngasih gaya kan atau ngasih F. Nah, dari terus dimasukin ke hukum torsi, berarti gaya yang diberi dia itu adalah gaya ini dikali lengan ke pusat ke apa sih namanya? Ke titik tumpunya, oke. Nah, terus kita juga harus lihat kalau benda tersebut juga memiliki gaya. Nah, kita bakal nulis juga di sini F meja. Oke. Nah, kan kalau si bocah ini jatuh, kan si meja ini kan bertumpu pada kaki-kaki ini kan? Berarti tumpuannya itu kan yang di sini kan? Nah, terus kalau orang ini jatuh, berarti kan dia bakal ngegerakin tumpuan ini kayak gini kan? Sebenarnya kalau kita putar, nah berarti karena dari tadi kita soal sebelumnya itu kita bikin nyasaran jam-jam positif, berarti gua tulis F orang atau torsi orang, gue tulisnya torsi orang dulu deh. Torsi orang itu positif. Nah, terus kita lihat nih, torsi yang diberikan pada meja ini kan berlawan arah jarum jam terhadap pusat. Berarti kan dikurang T meja sama dengan 0. Oke. Terus berarti kita bisa tulis T orang itu adalah beratnya dia atau gaya yang diberikan dari dia dikali lengan gaya kan. Berarti beratnya bocah ini kan atau tukang kayunya ini kan mana sih beratnya? Oh, yang ditanya. Berarti kita tulisnya itu adalah W orang dikali lengannya. Nah, sebenarnya soal yang bikin soal ini mikir sih lengannya yang ngasih sempat bikin mikir. Oh, berarti ini kan 4 meter. Terus di sini 3 meter kan? Berarti di sini berapa nih? Yang di sini sama di sini. Berarti kan kalau 4 meter dikurang 3 meter itu kan 1. Sama ini kan dibagi 2. Berarti di sini 0,5. Di sini 0,5 juga kan. Berarti di sini yang dikali 0,5 karena lu harus inget lagi nih orang terhadap pusatnya ini atau titik tumpu dikurang atau gua tulis dikurangnya ini kan berarti ke sana kan. Karena kan minus ke kanan jadi plus. Nah, berat mejanya ini itu kan 50 kg. Dikali jarak pusatnya meja ini ke titik tumpu itu adalah 3 cm dibagi 2 yaitu adalah 1,5 meter. Oke, dah. Udah deh, terus kita dapat persamaan ini jelasan W orang sama dengan 50 dikali 1,5 dibagi 0,5. Dan itu adalah 150 kg. Oke, terus kita selanjutnya kita bakal di video selanjutnya kita bakal bahas tentang momen inersia sistem di soal ini, di tiga soal ini sama teorinya. Terus kalau lu pengen tahu soal ini lu stay tune di video kita. Terus kalau menurut lo video ini bermanfaat, lo bisa bantu kita dan kita sangat berterima kasih karena kalian udah nonton, terus kalian udah menghidupi channel ini. Kalian bisa bantu dengan share, like, and subscribe. Dah, itu aja.